Ini baru datang nih. Nah, tanpa motor kan. Ini sudah datang nih. Cuman ini nggak terlalu besar nih. Ini banjir hujan ini. Banjir hujan di atas nih, hujan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang saya ada di bawahnya jembatan Geladak Perak, Mas Bro ya. Kebetulan sekarang lagi banjir hujan, Mas Bro ya. Bisa dilihat nih banjir sekarang nih ya. Ini baru datang nih. Ini banjir, Mas Bro ya. Cuman ini nggak terlalu besar, Mas Bro. Ini banjir lahar nih, Mas Bro. Banjir lahar hujan nih dari atas nih kalau kayak gini. Bisa lihat buat sahabat-sahabatku ya. Ini baru datang nih. Ini lumayan deras sudah. Lumayan deras ini, Mas Bro. Bisa dilihat ya buat sahabat-sahabatku ya. Oke, seperti biasa jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. El Fagnawa, oke. Ini channel pemula, Mas Bro ya. Karena dukungan Anda itu sangat berharga buat majikan channel ini ya. Ini sekarang lagi banjir lahar hujan, Mas Bro ya. Bisa dilihat sahabat-sahabatku ya. Lumayan deras ini. Ini baru datang kayaknya nih, Mas Bro. Ini baru datang ini. Kita lihat nih, tanpa banter nih. Tanpa banter. Nah, tanpa banter kan. Buat yang di bawah hati-hati ya. Yang di bawah penambang-penambang, ini banjirnya sudah datang ini. Cuman ini nggak terlalu besar nih. Ini banjir hujan ini. Banjir hujan di atas nih, hujan ini. Buat sahabat-sahabat yang lagi di bawah, yang buat penambang-penambang pasir ya, tetap waspada dan hati-hati. Ini lumayan deras sudah. Ini pas di bawahnya jembatan Geladak Perak ya, Mas Bro. Dan itu ke jembatannya ya. Kita lihat ya. Ini pas di bawah jembatan Geladak Perak ya. Kebetulan di atas tuh mendung kan. Tuh mendung di atas tuh. Berarti di atas hujan sudah. Di Kerakoboan ini tentunya. Ini pas di lewat ini, Mas Bro. Ini sudah agak besar nih. Nah, ini sudah agak besar kan. Bunyi batunya sudah. Tuh, sudah naik ya. Tuh. Sudah agak besar ini sudah. Nah, ini. Waspada yang di bawah. Yang di bawah di Kali Rekoyo. Buat penambang-penambang ya. Ini sudah lumayan keras nih. Tuh sudah, ini sudah mepet ke bawah ini, Mas Bro. Ini sudah mepet, ini ada batu nih lah itu. Sudah mepet, ini bronjong, Mas Bro ya. Itu bronjong nih. Ini lama-lama ini bisa habis bronjong ini. Tuh sudah datang ya.
Dan begitu itu ada drone juga di bawah itu. Itu kalau nggak salah yang punya Jejak Explore ini. Gitu. Yang punya Jejak Explore itu. Ini memang sudah tambah besar ya. Baik sahabat-sahabat ya. Nih. Ini sudah tambah besar nih. Yang di bawah waspada ya. Ini hujannya. Tuh sudah agak besar sudah. Nih. Tuh sudah agak besar sudah. Waspada yang di bawah ya. Ini banjirnya sudah datang. Ini kemungkinan ya banjir ini banjir hujan ya, bukan banjir lahar dari Spiro ya, tapi banjir lah mungkin banjir dari lokar nih. Kalau dilihat dari airnya ya, nggak terlalu pekat ya. Ini tambah besar bos bro, tambah besar nih. Ini tambah besar ya. Saya lihat ya, ya sahabat-sahabatku ya, nih tambah besar sudah. Tuh, yang tadinya kelihatan sudah enggak ini. Nih, tambah besar nih. Tambah besar ini. Itu, tambah besar sudah. Ini di atas hujan ini. Tapi kalau kayak hujan cuma hujan dari hujan lahar ya, mungkin di atas nggak ditutup ya, di tol Cikali ya atau penyeberangan Curah Koboan ya. Biasanya nggak ditutup. Kalau cuma banjir lokal. Tapi kalau lahar. Ini sih ya. Oke, sekian terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Mas Bro ya. Nah ini sudah datang Mas Bro ya. Tambah besar Mas Bro. Tuh tambah besar sudah. Tuh tambah besar sudah. Tambah besar nih Bro. Ini banjir di atas ini sudah. Ini batunya sudah apa? Oke, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah besar nih Bro. Jembatan itu ya. Nih. Pas di bawahnya jembatan Geladak Perak Mas Bro ya. Tuh sudah air sudah ke sana. Nih. Dari dua arah sudah ya. Tuh di tengah sudah berisi sudah. Berarti ini sudah datang ya hujan laharnya ya. Ini lahar lok, lahar hujan ya, bukan lahar dari Sumiru mungkin. Mungkin enggak, enggak tahu juga ya. Oke, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.